Tek. Tek, mic ni dulu mana? Tukar live kau lagi lah, tukar kembali dengan bro. Kena bayar tadi. Sila. Cakap dia, kak saya nak tukar. Boleh, boleh ke tukar je? Warranty ni? Eh? Maksud, sebab sama jaga dia. Cuma yeah. Tukar iPhone dengan Type-C. Aduh, alat tu kena keluar. Sebab awak punya yang set start. Tak apa ni, macam tak sedap rugi pula. Beli saja. Headset aku memang dah pecah lah. Aku tak tahu pula, teruk macam tu pecah dia. Tapi bila aku cakap dengan orang, okey je. Pelik lah, kenapa masalah dalam je. Sebab nanti aku hantar kedai, beli iPhone tu. Headset tu, headset aku tu. Bukan beli. Beli lah iPhone senang sikit. Eh, bayar lah dah. Pulang balik. Boleh ke tukar jenis? Tak sama je. Yelah kalau kau tukar jenis Type-C ke? Okay guys, hari ni kita berada di Nanaton. Kita nak shooting sikit untuk promosi raya Signature T-shirt Blackout Edition. Korang boleh dapatkan link di description. Jom ni atas. Let's go guys, sambung lah bell. So nak shooting mana? Dan yang tengah rakam ni kita punya co-founder Irfan Noh. Bong kan, hendak sampai dunia guys! Come on! Korang tahu tak? Satu benda yang aku tak suka. Bila orang kacau okay, kita punya plan. Tak jadi tau. Aku rasa macam nak sempena bulan Ramadan ni aku nak sabar. Dalam pemerah pulak. Okay dah hijau. Jalan. So guys, kita nak bergerak balik. Sekarang pukul 4.6 lah jam. So kita on the way balik eh. Lepas kita penat shoot-shoot tadi kan. Betapa penatnya bekerja ni sebenarnya. So guys, untuk support yang kita orang, korang kena subscribe channel kami Estet, dan juga follow IG kami Estet Official, dan korang boleh dapatkan info-info dan detail-detail yang lebih menarik dan update yang lebih menarik. Feels like we have been heading for the fall. It's easier to close my eyes than see. Sibam. Ye yeah, Sibam, Sibam Malaysia.
Jangan sikit. Payah nak fokus ni. Yang kecil eh, susah nak fokus. Satu-satu ke? Ni siapa nak support kau kan? Malah aku ikut. Tau ni. Ni kan awak ni kan? So guys, kita dekat kedai Mak Jemah. Seperti anda lihat, founder kita tengah makan nasi. Thank you.
guys. Dapatkan link di description. So guys, hari ni kita shooting untuk hari kedua promosi raya. Okay, kita berada di Taman Tasik. Saya penuh co-founder dan saya adalah saya adalah cameraman. Cameraman tanpa gaji. Jangan lupa subscribe channel ni. Bagi yang korang belum subscribe, tekan subscribe dan tekan loceng, jangan lupa, untuk dapatkan notifikasi selalu. Guys, jangan lupa like juga eh. Jangan lupa tekan loceng. Jangan lupa tekan loceng notifikasi. Notifikasi. Supaya tak latest video hashtag Hunting Impossible. I kiss you like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Hey guys, tamat dah sesi syuting kita hari ni. Balik, kita nak buka puasa ni guys. Lapar. Jangan alang saya makan. Kalau puasa tak puasa. Sikit. Sampai. Come on. Come on, me. Ayuh cepat. Okay guys, terima kasih kalau korang tengok video episod 28 ni sampai part ni, memang korang sangat-sangat sempoi guys. And hari ni aku nak cerita sikit mengenai diet. Diet ni kalau secara commonnya, korang akan label dia sebagai diet untuk kurus. Especially bulan puasa ni mesti korang tengah ada yang berdiet untuk menurunkan berat badan. Betul kan? So sebenarnya diet ni dia ada banyak tujuan. Diet untuk kurus yang paling commonnya lah, diet untuk naikkan berat badan, and diet untuk cutting, diet untuk bulking. So kalau korang main gym, korang tahulah apa yang aku maksudkan diet untuk cutting dan bulking ni. Tapi hari ni aku tak nak sentuh tujuan-tujuan diet tu, aku cuma nak cerita sikit yang diet ni sebenarnya korang kena makan. Kalau korang terlalu strict dalam pemakanan untuk berdiet dan untuk menurunkan berat badan, yang terlalu drastik menurunkan kalori intake, korang akan berisiko untuk didiagnose ataupun untuk menghidap eating disorder. Itu dalam bahasa Melayunya, gangguan pemakanan. So apa tu gangguan pemakanan? Eating disorder ni terbahagi kepada tiga. Yang first, yang paling popularnya adalah anorexia nervosa. Yang keduanya adalah bulimia nervosa. Yang ketiganya adalah binge eating disorder. Anorexia nervosa ni secara fizikal dia, korang boleh nampak lah orang yang menghidapi anorexia nervosa ni, nampak lah yang dia tu kena anorexia. Macam dia punya badan terlalu kurus, dia berisi, and then dia diet sampai terlalu kurus. Yang kurus dia tu bukan kurus yang ideal tau. Kurus dia tu kurus yang terlalu ekstrim, yang dalam kategori underweight. Nampaklah muka dia jengkung, nampak kurus kering. Anorexia nervosa ni simptom dia adalah korang ada satu mindset tau, mindset yang macam korang dah kurus sebenarnya, dah kurus kering gila lah. And then tapi kalau bila korang tengok dekat cermin, korang nampak pantulan image korang dalam cermin tu, korang nampak gemuk lagi, walaupun sebenarnya secara hakikatnya korang dah kurus kering gila sebenarnya. And diet dia anorexia nervosa ni, dia punya diet dia memang ekstrim gila. Diet dia tak healthy, makan terlalu sikit yang menyebabkan dia orang turun berat badan terlalu banyak sampai dapat weight yang tidak ideal dan tidak sihat. Seterusnya adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa ni secara fizikalnya tak nampak sangat, ada je orang yang menghidapi bulimia nervosa ni badan dia berisi. Ada je orang yang alami benda ni. Dia sama juga simptom dengan anorexia, restrict calorie, makan kalori yang sangat-sangat low. Tapi bezanya antara bulimia dan anorexia nervosa ni, ada satu fasa di mana orang yang menghidapi benda ni, bulimia ni, dia akan makan balik
tanpa kontrol. Dia tak boleh kontrol, dia makan balik dalam kuantiti yang banyak. And then dia rasa menyesal. Apa yang dia buat? Dia bakar balik. Dia push diri dia terlalu ekstrim untuk burn kalori yang dia dah consume tadi. And then dia masuk balik ke fasa diet yang restrict. Okay, yang last pula adalah binge eating disorder ni ataupun BED. Dia ni sangat-sangat berbeza lah. Binge eating disorder ni adalah di mana korang makan tanpa henti, tak boleh nak kontrol, makan. Dia berbeza dengan overeating. Overeating ni korang mesti boleh tekan butang stop. Tapi binge eating ni korang memang non-stop punya lah. Dia akan bawa kepada berat badan bertambah lah. Konklusinya, apa yang aku nak cuba sampaikan ni adalah korang kalau nak berdaya, tak kisahlah lagi apa benda sekalipun, korang nak kurus ke, korang nak tambah berat badan ke, diet tu biar diet yang healthy, diet yang sustainable punya diet lah, bukan diet yang terlalu ekstrim. Problem dan common mistake orang adalah diorang tahu diet turunkan berat badan tu, tapi diorang beranggapan turun berat badan, turun je berat badan. Tak ada orang tak tahu yang sepatutnya bila dah reach weight yang ideal, korang kena just maintainkan je berat badan yang ideal tu. Bila korang dah dapat berat tu, tak perlu dah nak turunkan. Sebab bila korang turun lagi, turun lagi, turun lagi, dia akan membawa kepada tu lah eating disorder tu. Risiko lah. Tu je yang aku nak cuba sampaikan kat sini. So kalau korang tak faham, korang just, korang boleh message aku ke benda ke, sebab aku ada pengalaman dengan eating disorder ni. Kalau korang tengok video first aku, ada post transformation akulah. Sejujurnya aku cakap benda ni memang sangat-sangat trauma lah. Orang yang menghidap benda ni saja, dia tahu bahawa benda ni sangat-sangat sakit sebenarnya. At the end of the day, this will kill me and it doesn't make a blind bit of difference, because every time I try and eat, I can't. I've always had an unhealthy relationship with food, so I was really quite big, probably around 23, 24 stone. I had a heart attack. I guess it had a deep psychological effect. Ada satu masa dulu, itu aku kurus kering gila. Aku sebelumnya aku gemuk, jadi aku jadi kurus kering. Aku ingat lagi waktu tu awal tahun, waktu tu aku form 4. Tahun tu nak pilih kelas, nak pilih kelas. Tahun tu aku masuk kelas account. Tahun tu hujan gila, hujan lebat. And then aku rasa sejuk sangat. Dia macam sejuk, dia tu lain macam apa, sejuk menggigil. Sampai aku suruh kawan aku rasa, cuba rasa tangan aku. Dia pun cakap sejuk gila. Sebab sebelum ni aku gemuk, aku puisi, aku macam adalah lemak sikit, nak dia bagi haban and protect aku daripada cuaca yang sejuk. Tapi lepas tu aku jadi kurus kering, lemak pun dah berkurang. So jadi dia macam badan aku tak biasa lah dengan suhu yang sejuk. Tu je lah sedikit perkongsian aku. So jangan lupa untuk subscribe, like and share video ni kalau korang rasa video ni membantu korang untuk diet dengan lebih cermat. Okay guys, assalamualaikum. Selamat berpuasa and peace out. You're gonna know my name.